Produk Arus, patut ke model Arus ni di faceliftkan untuk bersaing dengan model terbaru Produk, iaitu Produk Alza? Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, please tekan button subscribe dan tekan button loceng. Produk Arus adalah merupakan 7-seater SUV. Sebelum kemunculannya Produk Alza yang merupakan sebuah MPV 7-seater, model Arus ni boleh dikatakan sebagai sebuah model pilihan ramai. Terutama sekali untuk mereka yang mempunyai family yang ingin mencari sebuah kereta yang lengkap dengan ciri-ciri praktikal sebagai sebuah kereta family 7-seater dan juga dengan harga yang mampu milik. Tapi setelah tibanya Produk Alza, jualan untuk model Arus ni agak merudum sedikit. Yalah, dengan julat harga yang lebih kurang sama dengan Produk Alza, semestinya ramai pembeli akan lebih memilih Produk Alza lah kan berbanding dengan Produk Arus. Tapi untuk model Arus ni masih ada juga peminatnya tersendiri. Kerana Arus adalah merupakan sebuah SUV yang mempunyai ground clearance yang lebih tinggi berbanding dengan Produk Alza. So patut ke Produk keluarkan versi facelift untuk model Arus ni? Bagi saya memang patut. Yang mana kalau kita lihat untuk Arus ni telah diperkenalkan pada tahun 2019 dan sekarang dah tahun 2023. Model untuk Arus ni lebih kurang 5 tahun berada dekat pasaran Malaysia. So kebiasaannya lebih kurang 3 atau 4 tahun Produk akan keluarkan model facelift untuk model-model mereka. Tapi untuk Arus ni masih lagi tak ada model facelift. Yang ada kita dapat adalah updated version pada tahun 2021, yang mana ditambah dengan colour baru iaitu Passion Red, dan juga terdapat side step yang standard untuk kesemua varian. So saya rasa ini adalah masa yang sesuai untuk Produk keluarkan model facelift untuk Produk Arus. Yang mana kalau kita lihat di Indonesia, Daihatsu Terios iaitu kembar kepada Toyota Rush dan juga kembar kepada Produk Arus telah diperkenalkan di sana. Yang mana untuk Daihatsu Terios ni masih lagi mengekalkan reka bentuk Arus yang sama seperti model yang sebelum ni, tapi di faceliftkan, yang mana ada penukaran minor saja pada bahagian grill dan juga pada bahagian bumper, yang mana pada bahagian grillnya lebih slim yang bersambung ke lampu kiri dan lampu kanan. Dan untuk bahagian lampu pada Daihatsu Terios ni juga telah dismokekan. Nampak lebih gelap daripada lampu yang sebelum ni, tapi masih lagi menggunakan lampu jenis LED. So untuk bahagian lampu pada Daihatsu Terios ni nampak lebih sporty lah. Dan pada bahagian lower grill pada Terios ni juga nampak lebih menonjol berbanding dengan Terios versi pre-facelift. Dan pada bahagian dia punya fog lamp ni juga, lagilah menonjol. Reka bentuk fog lampnya memenuhi ruang pada bahagian bumper kiri dan juga kanan. So bagi saya untuk model Terios yang facelift ni nampak lebih fresh lah berbanding dengan model Terios pre-facelift. Dan saya percaya sekiranya model Arus ni di faceliftkan, mungkin Produk akan menggunakan pendekatan yang lebih kurang sama pada Terios. Ataupun mungkin Produk akan ubah mengikut style Produk sendiri. Untuk bahagian interior, interior pada Terios ni juga telah menggunakan tema warna hitam pada bahagian seat, dashboard, door panel dan juga headlining. Headlining pada Terios ni dah berwarna hitam. Dan untuk model Arus sekiranya di faceliftkan, saya percaya untuk tema warna hitam ni juga akan digunakan pada model Arus facelift. Saya lebih suka tema kabin yang berwarna hitam ni. Senang nak jaga, di samping itu nampak lebih sporty kan. Untuk model Terios ni masih lagi menggunakan 7 inci infotainment system, tapi didatangkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan untuk meter cluster masih lagi menggunakan meter cluster jenis analog. Dan mustahillah Produk nak letakkan fully digital pada model Arus ni kan. Ataupun Produk mungkin akan kekalkan juga infotainment system berukuran 7 inci, tapi dengan adanya Apple CarPlay dan juga Android Auto, mungkin tak ada. Tapi bagi saya, kalau model Arus ni di faceliftkan, patut ada Apple CarPlay dan juga Android Auto supaya dapat bersaing dengan model Alza kan. Untuk bahagian enjin, okay, untuk bahagian enjin masih lagi sama untuk model Daihatsu Terios dan juga Produk Arus, menggunakan enjin yang sama iaitu 1.5 liter dual VVTi 2NRVE menghasilkan power output 103 PS dan juga 133 Nm of torque. Dan untuk model Terios ni juga masih lagi menggunakan transmisi 4 kelajuan konvensional. Untuk model Arus kat pasaran Malaysia juga masih lagi menggunakan transmisi 480. Tapi mungkin untuk model Arus versi facelift yang akan datang ni, Produk mungkin akan mengubah transmisi 480 ni kepada transmisi DCVT
Yang sama kita lihat pada model MyV yang telah di faceliftkan, yang mana transmisinya telah ditukar kepada 480 ke DCVT. Bagi saya, daripada segi transmisi 480 ni, dia lebih lasak dan lebih tahan lama lah. Tapi kita tak boleh nak ignore sajalah DCVT ni, kerana DCVT ni mempunyai throttle response yang lebih baik, di samping dapat memberi penjimatan minyak yang lebih baik juga. Saya yakin sekiranya arus ni di faceliftkan, Produa akan menggunakan transmisi DCVT menggantikan transmisi 4 kelajuan konvensional. Dan seterusnya kita lihat pada bahagian safety system untuk Produa Arus. Kalau kita lihat untuk model Arus yang sekarang ni, didatangkan dengan ASA 2.0 juga 6 airbag. Kita lihat safety system ASA pada Arus ni tak boleh challenge lah ASA yang terdapat pada Alza, yang mana Alza menggunakan ASA 3.0, manakala untuk Arus menggunakan ASA 2.0 sahaja, yang mana hanya didatangkan dengan pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert dan juga pedal misoperation control. Dan saya berani jamin jugalah, kalau Produa keluarkan Arus versi facelift, Produa akan menggantikan ASA 2.0 kepada ASA 3.0 yang sama kita lihat pada perubahan MyV facelift. Siapa sangka untuk MyV facelift ni didatangkan dengan ASA 3.0 dengan adanya blind spot monitor dan juga adaptive cruise control kan. So tak mustahil untuk Arus versi facelift nanti akan didatangkan dengan features yang sama juga, iaitu ASA 3.0, didatangkan dengan blind spot monitor, ACC, 360 camera, lane keep control dan macam-macam lagi. Barulah dapat bersaing dengan Produa Alza kan. So dengan julat harga Produa Arus ni yang lebih kurang sama dengan Produa Alza, yang mana kalau kita lihat untuk Produa Alza harganya untuk versi advance RM75,000. Untuk Arus advance pula harganya lebih kurang RM77,900. Perbezaan yang sangat sedikit. Tapi untuk features dan spesifikasi pada model Alza lebih baik. Disebabkan itulah untuk model Alza ni lebih menarik minat pembeli berbanding dengan Produa Arus. Tapi sekiranya Arus di faceliftkan, ditambah baik dengan ciri-ciri dan spesifikasi yang lebih kurang sama seperti model Alza yang sekarang, saya berani jamin untuk model Arus akan naik kembali dia punya jualan. Sebab saya percaya masih ada lagi peminat SUV 7-seater Arus ni kan. Kalau korang peminat Arus, boleh komen dekat bawah. Kenaan dengan harga, kalau Arus facelift ni dikeluarkan oleh Produa, harganya mungkin akan kekal ataupun mungkin akan lebih mahal. Kalau mahal pun lebih kurang RM79,000 sahaja kot. Tapi kita harap Produa akan kekalkan harga yang samalah, iaitu RM77,900. So apa pendapat korang dengan model Produa Arus ni? Patut ke Produa faceliftkan model Arus ni ataupun biar je macam tu? Kalau korang ada pendapat lain, boleh komen dekat bawah. Itu sahaja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.